Wah, ilmu menyusahkan guys. Kata punya ilmu itu malah makan makananku guys. Karena aku usir sedikit ya. Jadi guys, sekarang aku bakalan bikin telur gulung. Telurnya ada 100 lebih dan aku bakal bikin pokoknya satu tongkat ini guys ya, secukupnya aja, gimana sehabis telurnya kurang lebih kayak bakal jadi 500 ribuan sampai 1 juta deh itu. Jadi bakal gede banget ada di sini. Ini guys, tongkatnya bersih ya, higienis ya guys ya. Bau sangat bisa dibelola lagi. Ini bersih. Jadi kita akan buat telurnya, nanti kita gulung-gulung di sini guys. Jadi aku bakal jelasin dulu bahan-bahannya guys ya. Jadi bahan-bahannya itu ada telur di sini, ada air, ada ini juga apa? Buat mantek apinya ya. Dan ini ada masakpo dan bimoli juga guys. Oke. Okay? Ilmu tuh udah siap siaga dia guys. Ilmu guys, tuh guys. Mau jangan digigit banku mau. Jadi aku langsung aja ya bakal siapin dulu. Ini kita bahan-bahannya kita taruh di bawah dulu ya. Dan ini telurnya juga ya guys ya, kita taruh di bawah. Wah, ini bakal jadi hari-hari yang sangat panjang guys ya. Kita udah ada kompor portable di sini. Kembali. Kita akan taruh pancinya guys. Ini panci lumayan gede guys ya. Semoga bisa. Ini resep telur anti gagal. Jadi semoga aja berhasil ya. Aku nggak tahu juga sebenarnya guys. Langsung aja kita akan tuang minyak terlebih dahulu ke sini. Kita akan panasin. Kita akan tuang sini. Ya guys. Masih baru guys ya. Oke, wah ini dapat segini guys minyaknya guys. Kalau kurang aku bakal beli nanti ya. Atau ada di atas ya? Ada kayaknya di atas. Nah, ini gunanya torch ini buat manesin, oke? Okay? Buat ngidupin. Nah, oke. Okay. Ah, apinya itu kan kalian bisa lihat apinya itu kecil banget guys. Kayaknya besok baru panas ini. Ya. Kita akan buka dulu telurnya. Ini ada banyak guys. Ini kita bakal coba buat satu dulu guys ya, satu gini, satu katik ini, supaya membuktikan kalau kalian percaya aku tuh bisa buat telur gulung sendiri. Ini kita biasanya tes tuh orang cooking tuh gini guys ya, kita celupkan kalau ada bubble dia udah panas guys. Belum ternyata, besok ya. Kita pakai dua lah, kita kasih air sedikit guys, jangan terlalu banyak ya. Aduk, masak sedikit. Nah, di sini ada sesi tuangnya guys, karena aku nggak bisa sendiri, aku bakal panggil my mama, my mother of the year guys. Ini dia guys ya, tangannya aja yang kelihatan. Ya, belum mandi guys. Coba mah, satu sendok dulu mah. Ini caranya gimana? Nah, langsung aja. Oh, belum panas ternyata. Nah, jadi guys, jadi. Oke guys, karena ini kayaknya udah lumayan panas guys ya. Kayaknya ya. Karena kompornya itu, wah sumpah kecil banget guys. Yuk mah, let's go. Nah, gulung-gulung langsung banyakin mah. Oke. Itu gak gampang ya. Nah, jadi guys. Nah, kan kecil. Ya, serius dari sebanyak telur itu loh. Iya. Tapi berhasil lah ya. Bisa lah ya. Kita mau coba makan. Ayo guys, jadi biar keburu malam ya. Itu kompornya biar dulu biar agak panasan, aku bakal buka telurnya semua guys. Siapa? Oke, okay, here we go, let's go. Coba. Oke okay, guys. Oke okay, mah, udah dulu mah, tahan mah. Wow. Ya, cari dulu. Bisa cari guys. Cari dulu. Pak. Tapi bapak itu kok kalem ya? Wow. Ayo mah, lanjut mah. Bisa nih mah, terus mah, terus mah, terus mah. Terus. Ayo. Tahan mah, jangan cukup dulu, tahan dulu. Oke, okay, guys. Oh my god, guys. Oh. Serubet anjir. Hati-hati. Serubet.
Kayaknya kalau Kelvannya jualan laris kayaknya. Soalnya ada gayanya dia. Oke okay, guys, kita dapat segini guys. Oke okay, mah lanjut mah, lanjut mah. Sari mah. Terus, terus, lagi. Waduh guys, ada problem nih guys. Dia kayak nggak gede-gede ya guys ya. Waduh, gawat nih. Ini mamaku nih coba yang gantian ya. Yuk kita lihat apakah mama lebih cocok menjadi tukang telur gulung. Oh, cocok loh jadi tukang telur gulung nih. Wah, bisa tuh. Wah, putar terus mah. Bukan profesi dah nih. Sama lagi ya. Nah, dia lengket dia gitu loh, diam. Dia lengket kita. Aku sembari itu aku aduk terus guys. Nih. Ma, buka toko yuk. Telur gulung. Ini lumah banyak banget mah, ini enggak bisa nengket ya. Nah, ya tempel. Tempel. Teori ada teori tempel, guys. Ada teorinya nih, diam dulu, biarin dulu. Kita akan break dulu sebentar, aku bakal beli minyak dulu, guys ya. Guys, kuncinya tuh harus sabar ya, guys ya. Jangan brutal kayak tadi, guys. Harus sabar. Terus guys, gimana? Ini kayaknya karena minyaknya nggak bisa gede-gede guys, dia kayaknya nggak bakal susah panjang ya, Maya? Iya. Speed dulu, udah mulai lebih gede daripada yang kemarin kayaknya. Iya. Bener ya, udah gedean ya? Udah lebih besar ya, udah, udah. Kemarin. Kayaknya sih iya guys, perasaanku ya guys. Oke, yuk coba ya guys ya. Shuuuuh. Oh. Udah. Diamin dulu, op belum naik deh gininya. Ini kita paksakan ya guys ya, kasih tempel lagi. Pelan, tahan dulu guys. Segede kepala siapa ini ya? Kemarin kepala siapa? Ilmu. Ayo ini siapa Ilmu? Guys, kakeknya makan. Serah mudah, gak usah bantu. Makan bro. Guys, sumpah kayak gede banget nih guys. Ini sampai dikit juga. Sebentar, Pan. Capek banget guys. Ini sampai gelap loh nih dunia ini ya. Sumpah lah woi. Oke guys. Wah, ini gede banget guys. Kita bisa lihat ya. Lihat tuh. Ini sudah pakai berapa telur nih? Berapa telur nih? Udah 40. 40 ya. Ih, sumpah guys. Ini karena dia kurang gede pancinya, jadi nggak bisa sampai belakang, jadi dia gendut di sini guys. Nggak apa-apa. Kalian bisa lihat sini telurnya tuh banyak banget. Bisa terus. Takut keberatan nih, udah berat banget. Asli ini berat banget, kalian bisa lihat, gede banget nih, cocok. Oke, guys. Karena ini udah nggak bisa diputar sama sekali guys, aku bakalan diemin dia sampai kering biar dia nempel guys ya, baru kita bakal keluarin. Ini udah maksimal karena ini pun udah lepas di dalamnya guys, jadi nggak bisa lagi dia gini, dan ini berat banget. Dia ini gemuk nggak panjang ya teman-teman ya, kalau kalian lihat yang di telur gulung yang banyak-banyak, dia tuh pada panjang semua karena pancinya gede, karena ini pancinya kecil dia gemuk guys gitu ya. Oke, kita bakal tunggu sampai dia udah rada mateng coklat baru kita angkat. Wah guys, kalian bisa lihat nih gede banget, cok, mau pingsan guys. Guys, sumpah berat banget guys, ini capek banget aku. Asli, ini gede banget kalau kalian bisa lihat ya. Ini gede banget, ini tuh. Wow, no. Gila, telurnya lepas guys. Ya udahlah guys ya, kita akan ngubahin versi ini guys. Tadi itu udah gede banget, sumpah. Ini efek dari gini guys, minyak yang kurang panas, jadi dia itu kurang rata gininya guys ya. Pas aku angkat tadi dia lepas gitu. Perjalanan 3 jamku gagal. Kita langsung aja ke studio karena ini berat banget guys. Baru aja aku bikin aja, ini kampret emang guys. Guys, ke studio lu guys ya. Aduh. Guys, udah gila guys, kakiku gemeter sekarang. Anjir, ini tuh berat banget guys. Tuh, kalau misalnya gede banget, bisa lepas ya. Kok bisa lepas gitu loh. Waduh, kesel aku guys. Oke, kita akan testing kali ini guys ya. Gak mungkin aku mukbang segede ini guys. Ini apa ini, cok guys. Wow guys, langsung kita makan guys ya. Sebelum kita makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke guys, langsung sikat ya.
panas guys. Duh nggak bisa ya. Bisa guys. Jadi kita kasih bolongan dulu guys. Enak guys, cuma panas. Wah, sumpah guys, panas guys. Kebakar tok mulutku. Oke. Kalau aku gigit langsung nih enak guys, cuma panas banget guys. Dalamnya tuh lembut banget, lembut, bener-bener lembut guys. Ini lebih gede jauh dibanding teloknya sebelumnya guys ya. Wow. Wow. Amazing. Oh. Ini guys, sumpah guys ini butuh effort banget buatnya, capek banget. Dari jam 3-an itu aku tadi syuting sampai jam sekarang jam 7-an lebih guys. Buru amat minyaknya guys ya. Telan-telan aja deh. Ini bisa diadu banget sama yang 1 juta guys. Kayaknya itu gede banget, tebel. Dia nggak manjang tapi tebel banget. Sumpah. Cari bagian yang, semua tuh lembut guys, enak banget. Kalian bayangkan tadi gua ngabisin minyak 2 itu 1,7 liter minyak. Udah gila, cok. Nah, aku bakal makan buat sekeluarga nanti ya. Gak kuat di minyaknya, guys. Ini butuh effort banget, asli. Asapnya, guys. Suap lagi, ini guys, ini bagian yang coklat, enak. Oke, kita coba. Delicious so guys, udah guys ya, aku gak bakal bisa ngabisin ini. Pertama karena minyaknya banyak banget, aku takut gak kuat guys. Tenggorokanku ini udah banjir minyaknya, kalau kasar kalian tahu di bawah. Ambil lihat. Wah guys, ini tuh gede banget guys ya. Ini di bawah tebel banget, masih ada di piringnya. Kalian bisa like juga video ini ya supaya support aku terus. Gila, lemes banget badanku guys. Dari tadi muter ya, muter tongkatnya cok. Tapi overall enak, puas aku dengan hasilnya guys ya. Tidak terlalu mengecewakan. Dia tuh lebih ke gendut bukan panjang. Biasanya orang-orang tuh kan lebih ke panjang ya, karena wajannya gede. Tapi tadi karena wajan cukup, aku usahain sampai ini tebel banget. Dan jadinya keberatan akhirnya telurnya putus guys. Nah itu yang buat dia telurnya merosot. Jadi segitu dulu video aku guys ya. Ini enak banget, ini nggak bakal aku buang, nggak bakal aku makan berhari-hari, aku akan makan telur guys. Ini tuh sekitar 500 ribu sampai 1 juta telur, aku berani jamin dah. Ini mah jauh sama yang kemarin guys. Yang kemarin itu aku pegang gini tuh nggak ada berat-berat ya. Ini anjir, ini pakai tenaga coy angkatnya, itu kayak udah ngangkat barbel itu guys. Ini kayak tepuk tangan untuk aplaus ya timku semua tadi. Kakakku yang datang telat ya, mamaku yang membantu, mamaku sih paling ngebantu guys ya, sama temanku juga, kameramenku Angga. Oke guys, jadi itu dia videoku kali ini. Baik, kalian suka, like, comment, subscribe, pokoknya like sebaik-baiknya untuk support aku guys ya. Oke, next kalau kalian mau aku mukbang besar apalagi, kita bakal beli panci yang besar dan kita bakal masak guys. Oke, jadi segitu dulu video aku Evan Rata, peace, dadah, boom.